sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Sama saya Tukul Arwana, artis berdukul Arwana dengan Sere. Baik, kita bicara bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan cek buat 50 juta rupiah. Dan apa punya ada bunyi? Kalau bisa, langsung aja kita panggil keluarga dari Emma Supriyatna. Apa kabar? Baik, Mas, Bapak siapa saja kok kelihatan handsome-handsome dan cantik-cantik. Silakan perkenalkan kamu bisa di seluruh alam semesta yang indah ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Hari ini saya bawa adik-adik saya yang ganteng sealam semesta. Yeah. Ada adik saya yang paling cantik, dokter, jago nyanyi, pernah ikut Mamma Mia, ada Bundi. Yeah. Saya bawa adik saya yang lain, notaris, jago taekwondo, gantengnya original bukan KW, Panji. Yeah. Tadi Panji jago taekwondo, istrinya juga sama, cantik, pinter masak, ada Nisa. Yeah. Yang paling ujung, yang tinggi, jago nyanyi, baru jadi dokter, boleh coba telepon, ada Lingga. Yeah. Dan langsung aja kita panggil keluarga penantang, itu keluarga dari Zainuddin Bakri. Siapa aja kok kelihatan kayak rendang semua ini. Silakan perkenalkan kamu bisa di seluruh alam semesta yang indah ini. Oke, Mas Toko. Hai penonton. Hai penonton. Kami dari keluarga Zainuddin Bakri. Perkenalkan, nama saya Gita. Di samping saya, mama saya yang paling cantik, Mama Yance. Sepupu saya, Kori. Ini adik saya yang paling ganteng, Gito. Dan tante saya, Tante Dari. Halo. Dan langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Sampai 100 orang ada 6 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Sertinyi. Idili. Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari? Kita jangkrik. Penonton ada tidak? Kita lihat aja. Surba membuka. Bermain sama dilempar. Main. Monggo silakan. Main ya. Kamu kak punya mama sangat luar biasa sekali. Oh pasti, Mas Toko. Cantik ya? Oh bukan hanya cantik lagi, dia pinter masak juga kan. Oh iya. Masak rendang Mas, enak banget. Ya, pengen saya ke rumah terus sih sebetulnya. Sebetulnya. Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari? Satu. Tikus. Tikus. Maaf, maaf ya, kalau boleh tahu tikus itu bunyinya seperti apa? Cit, cit, cit. Gimana? Cit, cit, cit. Nonton, ada tidak? Kita lihat aja. Sumba, buktikan. Tikus itu banyaknya di tempat, ada apa, dapur gitu.
Untuk Korin. Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari? Tukang jualan. Tukang jualan. Misalnya seperti apa? Dok. Oh. Anda? Ada tidak? Ada. Kita lihat aja. Ada. Surga. Silakan keluarga Iman, ini kayak anu sutradaranya ini ya, apa nama, Kos Dodol itu ya. Iman Supriyatna. Iya, di rumah saya juga. Ini luar biasa, silahkan. Cerdas-cerdas semua, nih. Tapi sini juga gak mau kalah nih. Subhanallah, ganteng banget ya. Alhamdulillah. Mirip bintang film siapa itu? Saskia Sungkar itu. Iya. Oh iya, bukan. Sinem Sungkar. Ya, salah lagi. Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari? Suara motor. Suara motor. Maaf, suara motor seperti apa, motor? Ngingingingungung. Itu. Ngingingingungung. Itu kenalpotnya belinya di mana? Sekalian aja kenalpotnya diganti suling malah enak. Bisa nyanyi. Motor ngengengeng ngongongong. Berarti ngongongong ngengeng. Nah, itu masih kreditan kayaknya. Nonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Sumpah. Buktikan. Ini mesti keluarganya, ini cerdas, kuliahnya di luar negeri semua kan? Iya, internasional, ambil S2-nya, nanti S3 terus langsung doktor, terus baru profesor. Untuk Mas Linggan. Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari? Tokek. Tokek. Nah, kalau boleh tahu tokek yang bunyinya seperti apa? Tokek. Ya, tapi... Tokek. Kan kalau teman kan ceritanya kalau orang-orang di daerah saya keyakinannya kalau ada bunyi tokek kaya, miskin, kaya, miskin. Jadi supaya kita tuh nggak miskin, kaya terus semuanya. Anak-anak kaya, anak-anak kaya terus kok tokek. Lu yang kaya tokek lo. Teman saya tuh si Omen tuh juga gitu, kaya-kaya alam dia sekaya. Kaya persoalan aku ngomong. Mbak ini subhanallah, istri subhanallah. Senang sekali, pintar nyari istri, istrinya pintar nyari suami juga. Kalau di rumah saya pintar nyari istri. Istrinya gak pintar nyari suami. Tapi pintar nyari duitnya. Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari ini? Detik jam. Detik jam. Maaf, bunyinya jam. Detik, detik, detik. Yeah. Enak ya. Bau mulutnya aja kayak bayi usia 3 bulan. Panjin. Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari? Lolongan anjing. Nah. Maaf nih, suara anjingnya seperti kan ada anjing, anjing kampung, anjing budel, anjing kecil ya, coba. Iya, itu segala. Itu yang di hutan itu ya. Itu anjingnya sudah enggak mirip ya. Ini adiknya ya. Kakak juga. Kakak. Tapi awet muda berarti kamu ya. Ya, ini pantarannya dia udah meninggal semua loh. Dokter udah praktek atau? Calon. Oh, calon. Kan umum atau? Umum. Luar biasa, subhanallah. Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari? Kodok. Mbak Mita punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya ini? Bunyi apa yang terdengar saat suasana sunyi di malam hari? Saya ambil jawaban adik saya yang paling ujung, Lingga. Tokek. Benar.
Bisa mencuri nilai tidak? Kalau sampai bisa berarti nilai yang sudah dikumpulkan keluarga dari Zainuddin ada 37 keambil keluarga. Tapi kalau enggak ada tetap jadi milik keluarga. Kita lihat aja. Kita lihat aja. Surba. Buktika. Sekarang kita buka aja daripada penasaran ya. Dua nyamuk apa, Pak? Mbak Nisa tadi ya, tik 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 gitu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Baik, sekarang sementara keluarga dari Eman ada kosong. Keluarga dari Zainuddin ada 37. Jangan mana tetap di New Vanessa. Keluarga sama Tom Cruise, sama Nicolas Cage, sama Kevin Costner saya. Dan saya akhirnya alhamdulillah film-film saya terkenal banyak ya. Pendekar bibir beracun itu yang... Bagi keluarga yang mau ikutan New Family 100 silakan daftarkan Anda ke www.family100.com. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Akan saya berikan kepada keluarga bahagia, jadi keluarga Iman maupun keluarga Zaino yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi benar. Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Siap, kami telah mensurvey 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertanyaannya, pertanyaannya, Edele. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Pak Raden. Pak Raden. Pak Raden bukan Betawi. Pak Raden itu. Kita lihat aja apakah ada penonton. Ada tidak? Surba. Buktikan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Untuk Mbak Yansen, manggilnya enaknya Mbak atau Neng atau Yang atau apa? Terserah Mas Tukul. Apa? Up to you. Oh iya udah, ya Yang aja lah ya. Yang, siap ya Yang ya. Berarti untuk kita manggil aku Papa ya nanti. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Mandra. Mandra. Itu lagunya pernah meledak ya, sempurna itu luar biasa. Mandra in the backbone itu ya. Oh bukan itu ya. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Mokdikan. Bermain atau dilempar? Monggo silakan. Gak apa-apa, sabar aja, buru-buru, tenang aja. Suka nonton ya acara lenong ya, atau kori ini. Jilbabmu luar biasa, kadang-kadang pindah kiri, pindah kanan gitu ya. Iya, depan bisa mas. Mention a famous lenong Betawi actor. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Oki Lukman. Oki Lukman. Penonton, ada tidak? Apa tadi? Oke, kita lihat aja. Surba, buktikan.
untuk dari Mas Giton. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Olga Syahputra. Olga Syahputra. Olga Syahputra. Penonton, ada tidak? Kita lihat dulu. Surba. Keluarga Eman, silakan berdiskusi. Kayaknya bisa ini, kayaknya. Monggo. Hah? Bisa kepleset, dia bisa jawabnya. Untuk Mbak Darin. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Omas. Omas. Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Kita. Ya. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Bang Benyamin S. Benyamin. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Yayang ya. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Satu. Dua. Pati. Pati. Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Ini pasti bisa kecuri. 38 lumayan. Untuk Lingga. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Mpok Nori. Mpok Nori. Oh itu paling demen, cantiknya luar biasa. Gue ngefan banget Pak Nori. Itu pernah satu frame sama saya di salah satu sinetron F2 itu di Kemayoran. Aku masih ingat dialognya. Kul, gue doain dah Kul, lu jaga gak ketemu sama maling. Gue perannya di Hansip, gue inget. Itu aku waktu syuting pertama yang belum tahu kamera, jadi 19 take saya. Sampai ngabisin kaset, sampai malu saya. Tapi alhamdulillah sekarang one take oke, luar biasa. Belajar sama Tom Cruise, sama Nicolas Cage, sama Kevin Costner saya. Dan saya akhirnya alhamdulillah film-film saya terkenal banyak ya. Pendekar Bibir Beracun itu yang... Mbak Nisa, sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Bang Bolot. Bang Bolot. Mas Panji, ganteng juga ya. Ininya, oh ya, oh, anaknya. Oh, iya, iya. Ini berarti istrinya dong, akunya. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Sama aja, Pok Nori. Pok. Gua demen. Suaranya, lenggingannya itu seperti Maria Carey itu. 19 oktav. Saking tingginya dia nggak mau turun-turun, dikasih jagung turun. Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Favorit saya, Mpok Nori. Mpok Nori. Siapa? Mpok Nori. Mita nih, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Sebutkan tokoh lenong Betawi yang terkenal. Ngambil suara terbanyak, bismillahirrahmanirrahim, Mpok Nori. Kenapa? Bisa mencuri nilai tidak? Kalau sampai bisa, berarti nilai yang dikumpulkan keluarga Zainuddin 38 keambil keluarga dari Tapi kalau nggak ada, terus jadi milik keluarga. Kita lihat aja. Survei. Mugga. Deg-degan ya. Survei buktikan. Karena
Kalau jawabannya benar dan bunyinya berbeda, janji saya tak kasih 1 juta tunai. Baik, sekarang kita buka aja. 2. Oke. 3. 6. Baik, sekarang sementara keluarga dari Eman adalah 38. Keluarga dari Yairudia adalah 37. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Sama security yang di depannya. Masih di New Family 100. Baik, sekarang sementara keluarga dari Eman adalah 38. Keluarga dari Yenudi adalah 37. Ini ada uang berapa? Berapa? 1 juta rupiah. Seperti biasa akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Iman maupun keluarga Jaino, yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Kita langsung ke nilai ganda. Oke, Mas Panji dan Mbak Kori nih. Ini nama pendeknya Panji, panjang Panji Tengkorak kali tanya. Tokoh ya, legend juga ini ya. Mas Tukul, top itu. Deketan sini ya tuh. Aku tuh fans sama Mas Tukul. Oh, iya. Cubit dikit dulu, boleh, boleh. Biar kurusan dikit. Nah, terus Mita gimana? Mita masnya juga ngefans, aku juga ngefans juga sama Mita. Kami sweet aja. Aduh. Sini aja bawain, bawain. Bacaan soalnya sini aja. Mas. Apanya? Bacaan soalnya sini. Gimana aku ditarik ke sini? Aduh. Sini aja, aku sini aja. Apa? Sini aja. Sama security yang di depannya. Oke, siap Panji dan Ori ya. Ini nilainya kan sangat mepet dan sama ya. Ini kesempatan segmen 3 ini nilai yang paling tertinggi, susah dikebut di nilai yang segmen 4. Jadi di sini harus benar-benar di fullkan nilainya biar supaya maju ke bonus. 50 juta itu udah enggak sabar ingin datang ke tempat kalian semua. Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Itu 50 juta. Itu kalau dibeliin kerupuk itu luar biasa. Ya. Apa kuaci, cendol. Luar biasa sekali ya. Ya, siap ya? Siap. Kami telah mensurvei 100 orang dan 5 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Nah, sering. Tunyu, unyu, udulu. Kemana orang tua tidak membawa anaknya yang masih kecil? Bioskop. Bioskop. Nonton. Ada tidak? Di atas atau di bawah? Atas. Kita lihat aja. Sumpah membuktikan. Kemana orang tua tidak membawa anaknya yang masih kecil? Rumah sakit. Rumah sakit. Mana? Sakit, Ru. Kita lihat aja. Surban. Buktikan. Bermain atau dilempar? Monggo, silakan. Untuk Mas Gito nih, kemana orang tua tidak membawa anaknya yang masih kecil? Biasanya kantor polisi. Kantor polisi. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba, Bukla. Kantor polisi ngapain? Mbak Dari nih, kemana orang tua tidak membawa anaknya yang masih kecil? Pengajian. Pengajian, loh. Pengajian.
Maka malah dia bisa belajar bagaimana orang tuanya itu aslatul khailul minal na'um. Dia juga bisa mengambil sisi positifnya dari pengajian itu. Namanya santapan hati. Hati-hati yang kotor bisa dibersihkan. Ya, narkoba narik kotoran batin, artinya batin yang kotor dibersihkan. Jadi biar jadi orang yang benar-benar bersih. Nonton, ada tidak? Kita lihat aja. Survei bukti. Lega emang, silakan. Untuk Mita nanti di rumah saya juga. Ini kemana orang tua tidak membawa anaknya yang masih kecil? Ke tempat kerja. Ke tempat kerja. Penonton, ada tidak? Kita ada saja. Surba membuktikan. Oke, silakan untuk keluarga emang. Nilainya sudah 46 nih. Waduh, subhanallah. Mas Ringga. Kemana orang tua tidak membawa anak yang masih kecil? Diskotik. Diskotik. Jadi sering gak papahnya ke situ dong? Jangan. Aku aja gak pernah. Mbak, kemana orang tua tidak membawa anak yang masih kecil? Pemakaman. Pemakaman. Kemana orang tua tidak membawa anaknya yang masih kecil? Karena saya sehati, pemakaman. Kemana orang tua tidak membawa anak yang masih kecil? Mall. Mall. Mbak Mita, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Kemana orang tua tidak membawa anaknya yang masih kecil? Pemakaman deh. Pemakaman. Ada tidak? Bisa mencuri nilai tidak? Kalau sampai bisa, berarti nilai yang dari kumpulkan keluarga unit ini keambil keluarga dari? Kalau nggak ada, tetap dari milik keluarga? Kita lihat aja. Kita lihat aja. Surba membuktikan. Yeay. 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 Surba membuktikan. Yeay. Yeay. Surba membuktikan. Ya. Bujumu coba tinggal. Pegangin terus. Baik, sekarang kita buka aja. 3. Empat. Uangnya balik lagi. 5. Baik, sekarang sementara keluarga dari Eman adalah 84. Bahkan dari Yainuddin ada 37. Jadi siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga Eman atau keluarga Yaino? Dan kemana tetap di New Family Slap? Ambah, Pak. Kok tahu, kok tahu? Benar-benar. Family 100. Baik, bagi keluarga bahagia yang mau ikutan New Family 100, silahkan daftarkan Anda, keluarga Anda ke www.family100.com. Baik, kalau sementara keluarga dari Eman 84. Berapa? Dan keluarga dari Yudit 37. Dan siapakah yang akan maju ke babak bonus? Dan langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain.
Nisa dan Mas Kito ya, siap-siap ini masih bisa ada kesempatan, Mbak Nisa juga ada kesempatan. Dan sudah gak sabar uang 50 juta yang sangat luar biasa, banyaknya bagi yang gak punya itu apa namanya bermanfaat untuk digunakan di rumah, untuk membantu siapa aja, oke? Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering! 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 Idili. Apa yang maling lakukan ketika ketahuan mencuri? Kita. Kabur. Kabur. Apa? Berka. Bernaskopen. Bubur panas kokok. Kita lihat aja. Penonton, ada tidak? Surba Mugdika. Dia bisa ngomong, bisa jawab, berani pernah jalanin juga. Bermain apa dilempar? Pengalaman. Monggo. Waktu itu yang kamu ambil apa? Sampai kamu kabur itu. Tendari ini. Apa yang maling lakukan ketika ketan mencuri? Ngumpet. Ngumpet. Bisa jawab, pernah ngomong dan pernah menjalani. Wah, dia. Terus apa waktu itu yang kamu ambil kalau sampai kamu ngumpet itu? Apa ya? Cintanya seorang cintanya itu. Cintanya Mas Tukul kan? Kalau itu gak usah pakai ngumpet, aku ikhlaskan. Mungkin malah saya berikan cuma-cuma. Wah. Gratis ya. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba Mugdika. Waktu itu sembunyinya di mana? Di mana ya? Di kolong ini tempat tidur ya. Apa yang maling lakukan ketika ketahuan mencuri? Jongkok. Jongkok. Aku digebukin. Jongkok. Penonton. Ada tidak? Kita lihat. Surba Mugdika. Untuk mamah. Yayang. Mamahnya kita, yayang saya. Apa yang maling lakukan ketika ketahuan mencuri? Nyerah diri. Nyerah diri. Nyerah. Amnya menyerahkan diri ya, lebih aman, nggak digebuki sama masa. Ya kalau di, cuma gebuki kalau dibakar. Nah, tapi jangan baik, jangan sampai. Ya. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba Mugdika. Untuk Mbak Kori. Untuk Yayang, Yayang juga di sini. Silakan berdiskusi untuk Pundi. Apa sih Pundi mandangnya kalau sama saya? Takut kehilangan gitu kayaknya. Apa yang maling lakukan ketika ketahuan mencuri? Mengeluarkan senjata tajam. Mengeluarkan. Begitu keluar, mengeluarkan senjata tajam. Yaitu tusuk gigi. Nonton. Ada tidak? Kita lihat. Surba Mugdika. Nilainya 88 keambil ya berarti pemenang. Amin. Amin. Ini milik salah satu peserta. Berarti yang menang. Untuk Lingga. Banyak di Candi Sukuh di Karanganyar banyak. Lingga kan banyak. Itu ada pasangannya namanya apa tuh? Apa yang maling lakukan ketika ketahuan mencuri? Berkelit. Berkelit. Apa yang maling lakukan ketika ketahuan mencuri? Buang barang curian.
Dua barang? Ngalamin juga apa enggak sih? Mas Panji. Kali ini saya enggak sama. Apa yang maling lakukan ketika ketan mencuri? Kali ini saya enggak sama. Apa, Mas? Buang barang curian aja. Bawa. Buang. Oh, buang sama itu namanya. Sama ya? Subhanallah. Untuk Mita. Oh, tadi Bundi udah. Apa yang maling lakukan ketika ketan mencuri? Dia akan berbohong dan tidak akan mengaku. Buah. Ini pencuri yang profesional. Tetap tidak bilang tidak. Walaupun dipukul, bah! Berapa kali? Dua kali, Pak. Berapa kali? Dua, Pak. Berapa kali, Pak? Dua. Berapa kali, Pak? Ini bagus profesional. Jangan cengeng. Baru mencuri satu kali, pukul. Dua. Berapa? Satu, Pak. Berapa? Dua, Pak. Berapa? Tiga, Pak. Tambah, Pak. Kok tahu, kok tahu? Bila pernah ngalami? Enggak, ini saya ngambil ini. Ini berarti luar biasa. Pengalaman. Berapa? Tiga? Masa sih? Tambah, Pak. Berapa kali? Lima. Masa lima? Belum dibuka, enam, Pak. Malah hitung-hitungan, malah. Ini satu ya satu, enggak ya. Luar biasa, salut aku sama Dini untuk Mita. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Apa yang maling lakukan ketika ketan mencuri? Ngambil dari dua saudara saya, buang barang curiannya. Nanda, bisa mencuri nilai enggak? Kalau ini sampai bisa, berarti nilai yang dikumpulkan keluarga Jendit 88 jadi milik keluarga dari Tapi kalau enggak ada, tetap jadi milik keluarga. Saya jujur, dua-duanya bagus bagi saya dan saya dua-duanya senang. Jadi mau masuk yang Yenudin saya senang, yang masuk keluarga Eman saya senang. Tapi, aduh, kita harus milih salah satu. Tim juri saya, penyurveinya yang akan memilih. Tapi saya juga dua-duanya itu saya sayang semua. Sini manis-manis, sini manis-manis. Sini cerdas-cerdas, sini ini. Situ bau, sini sama juga, Pak. Kita lihat aja. Kita pada dua. Malah maling minta maaf. Gak ada maaf. Emang lebaran. Tiga. Cengeng. Kopet. Lima. Wah. Baik, skor akhir keluarga dari Eman Supriyatman adalah 84. Keluarga dari Zainuddin adalah 125. Jadi yang masuk ke babak bonus adalah keluarga Zainuddin. Terima kasih atas kedatangannya di New Family 100. Mohon maaf kalau tutur balik kenalnya hanya kuin bagi-bagi hadiah dan senang-senang. Dan salam hormat untuk keluarga. Bisa selalu. Dan mudah-mudahan pertemuan kita bisa selamanya. Amin. Tidak ada batas dan waktu. Amin. Gak bisa lepas nih. Sama, aku juga gak bisa lepas. Jadi makasih, sukses selalu. Mudah-mudahan kecapean, nanti buka praktek di rumah. Janji, mantan gue. Cok. Gak bisa. Berapa bulan? Ah, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Anak selamat, orang tua selamat, semua selamat. Amin. Terima kasih.
Jangan khawatir, Anda bawa pulang uang sebanyak Rp840.000. Silakan dadah-dadah sama keluarga yang dikecewakan. Maaf ya. Tembak kita, siapa yang dipilih satu orang masuk ke babak bonus? Sepupu aku, Kori. Kori. Baik, apakah keluarga Yainuddin bisa menyambut top supaya dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau yang mengumpulkan 200 poin mendapatkan Rp10 juta? Jangan memenat atau bunyi, Bang Isra. Baik, saya sudah bersama Mbak Kori dan di belakang ada Mbak Gita, tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan keluarga dari Yainuddin bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan jika mendapat 200 poin akan mendapatkan Rp10 juta. Siap? Siap ke pelaminan gitu. Kita maju ke babak hadiah utama. 5 pertanyaan, 15 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Ukuran foto berapa kali, berapa yang sering dipakai? 4x6. Sayuran apa yang tidak berdaun? Sebutkan benda pelengkap untuk TV. Kabel. Apa yang identik dengan kisah 1001 malam? Bintang. Sebutkan bentuk kemasan susu. Kotak. Wah. Nada. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa Pak Kori, nanti bisa jawab semua ya. Ada satu mungkin yang agak belum pas ya, tapi kita lihat aja. Ukuran foto berapa kali berapa yang sering dipakai? 4x6 km. 4x6 km. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Luar biasa. 26. Sayuran apa yang tidak berdaun? Apa? Brokoli, kolibra. Kita lihat aja. Survei buktikan. Itu kan brokoli kan bunganya kol. Kol itu juga daunnya. Gimana? Sebutkan benda pelengkap untuk TV. Kita lihat aja. Survei buktikan. Apa yang identik dengan kisah 1001 malam? Apa? Bintang. Kok bisa jawab bintang? Tapi kita lihat aja ya. Tangbi. Bintang. Bintang. Survei membuktikan. Sebutkan bentuk kemasan susu. Kalau saya gak seneng yang kotak. Kita lihat aja. Tako. Kotak. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Sudah mengumpulkan 77, jadi kurang 123. Siap. Diantar, kalau ada apa-apa di jalan, dari Jakarta ke Batu Sangkar itu enggak jauh. Kalau naik mobil aja udah bisa makan waktu satu hari setengah tahun. Nonton, langsung aja kita balik. Kita! Iya, papi. Iya, manggilnya udah papi loh. Berarti udah diwisuda loh. Udah di sini udah ngomong sama mama. Udah. Mama gimana, Ma? Wah. Nah, di situ kita langsung aja ya ke kantor KUD ya.
sampingnya ada KUA. Baik, tadi Mbak Kori sudah mengumumkan nilai ya 77. Jadi Mbak, kita tinggal nambah lagi sedikit, 123. Siap? Siap. 5 pertanyaan, 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menyelesaikan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nah di jawaban lain, dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. 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 Ukuran foto berapa kali berapa yang sering dipakai? 4 kali 6. Yang lain? 3 kali 4. Sayuran apa yang tidak berdaun? Toge. Sebutkan benda pelengkap untuk TV. Radio. Apa yang identik dengan kisah 1001 malam? Aladin. Sebutkan bentuk kemasan susu. Kotak. Yang lain? Kaleng. Wow. Luar biasa. Mbak Gita memang luar biasa, apalagi Mbak Kori tadi. Ini luar biasa, ini kayaknya dapat apa enggak ini? Dapat! Nonton! Dapat enggak? Dapat! Belum tentu, kita lihat aja. Kita lihat aja ya. Kedepelosan. Apa? Kenapa? Tadi mau ngomong apa? Hah? Anget. Apanya ya? Anget dipeluk. Belum dicoba lo ya. Ukuran foto berapa kali berapa yang sering dipakai? 3 kali 4. Berapa? 3 kali 4. Yang kenceng bersama-sama berapa? 3 kali 4. Kita lihat aja. 3 kali 4. 4 kali 3. Sempat enggak sempat di balas. Kita lihat aja. Survei Bundika. Mila sudah 111 poinnya. Kita sekarang lihat apakah 3 kali 4 adalah top survei. Nonton. Top survei enggak? Survei. Kita lihat aja. Survei. Buka. Jadi kalau 4 lagi berarti 50 juta rupiah. Top survei lagi lo ya. Sayuran lagi apa lagi yang tidak berdaun? Toge. Tahu? Toge. G tahu? Toge. Itu untuk menambah apa ini? Vitamin E. Supaya kita tetap top, cer. Cer, top. Kita lihat aja. Oh. Manis banget. Ya. Survei. Apakah Tauge adalah top survei? Kita lihat aja. Penonton, top survei enggak? Survei. Buk. Tiga lagi top survei, 50 juta rupiah. Sebutkan benda pelengkap untuk TV. Apa? Radio dalam itu juga. Penonton, kita lihat aja. Radio. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Berarti gagal untuk 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Iya. Apakah kabel adalah top survei? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Oh, berarti gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Iya. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Gak apa-apa, nanti aku yang nambahin, tenang aja. Nambah 40 lagi kan? Beres, kecil itu tinggal kantong atas aja. Ya Allah. Apa yang identik dengan kisah 1001 malam? Aladin. Kita lihat aja. Aladin. Survei. Top surveinya adalah Aladin. Nilai sudah 171. Jadi kalau 200 tinggal 20. Apakah 29 nyampe? Kita lihat aja. Nyampe berarti dong. Nyampe berarti dapat 10 juta rupiah. Sebutkan bentuk kemasan susu. Aladin.
A. Kalengnya biar menang 10 juta. K. Kaleng. Leng. K. Leng. Kaleng. Kaleng. Leng. K. Kaleng. Kita lihat aja. Nonton. Nyampe gak 29? Bisa dapat 10 juta gak? Bisa. Kita lihat aja. Satu datang sini masuk tim bilang dia dan gitu terus you habis serah. Sini 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 sini.